Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Berjumpa lagi saya Nak Mirul Azmi. Saya nak tanya anda. Okey. Hari ni saya dekat Kuala Kangsar Perak. Jadi nak balik ke Tanjung Karang Selangor lah. Jadi dalam perjalanan ni saya akan singgah ke Manung untuk berjumpa dengan seorang pekebun yang menanam cili besar lah. Mungkin 461 lah. Jadi dekat sini saya akan singgah tempat dia dan sambil tu saya akan hantar baja AB lah. AB tunas cili yang dia pesan lah. Sambil tu saya datang tempat dia melawat dan tengok apa yang boleh saya kongsikan dengan korang semua. Jadi inilah baja tunas cili dengan AB buah cili lah yang saya akan hantar pada dia lah. Jadi jom kita pergi ke tempat dia. Mungkin dalam setengah jam juga perjalanan ke sana. Jadi apa-apa nanti saya sampai dekat sana, saya akan update dengan korang semualah. Jadi jom kita pergi. Okey, saya dah sampai ke kebun ownernya. Jadi jom kita tengok apa yang ada dekat kebun dia. Sebab saya tak pernah datang ke kebun dia ni. Jadi kita tengoklah apa masalah dan penyakit yang kita jumpa dekat kebun dia ni. Jom. Okey, benda pertama yang saya jumpa dekat sini pokoknya dah terkena serangan hawa pucuk . Hawa pucuk. Ni hawa pucuk ni. Ni pun sama. Kena hawa pucuk. Oi, banyak ni pokoknya terkena serangan hawa pucuk ni. Kalau kita tengok pokok dia, dia jadi macam berbulu macam tu kan, batang dia pun sama. Jadi kita cari lagi pokok yang kita nampak betul-betul kena lah ni. Okey, kalau korang tengok nampak kan pokok dia ni, dekat buah dia ni, dia jadi macam ada pertumbuhan bulu ni sikit. Ini dia panggil dia punya fungus lah. Dia punya, dia naik kelapuk dia ni, sama macam dekat roti tu kan. Dia naik cendawan dia tu. Bila dia kena dekat pokok, dia boleh serang buah dia sekali. Hawa pucuk ni bukan semata-mata dia serang dekat pucuk saja, makna buah dia pun kena sekali. Jadi dekat sini, kawasan dekat sini kebanyakannya macam itulah. Sebab sekarang musim hujan, jadi kalau korang tengok pokok yang ni banyak ni tumbuhnya. Sebab serangan ni memang nak repair balik, memang boleh repair tapi ekstrim sikit lah nak repair dia tu. Jadi kalau korang tengok buah dia banyak sebenarnya. Jadi macam tu lah. Pokok masih cantik lagi. Kalau bagi saya, pokoknya masih boleh repair lagi . Boleh repair lagi. Okey, kita tengok ni buah yang kena serangan hawa pucuk. Jadi lembik. Jadi lembik buah dia. Jadi lembik buah dia macam ini ni nak kena buat apa orang panggil, nak kena betul-betul dia punya, nak kengkang masalah benda ni. Sebab hawa pucuk ni dia datang sekali dengan pergerakan air, mana kalau hujan
Kalau hujan maknanya kulat-kulat dia ni semua turun dekat sini lah, dekat alur air dia ni. Ni banyak ni bos nak buat. Okey, tanda yang kedua yang saya nampak ada serangan, ialah selain daripada serangan hawa pucuk ni kan, hawa pucuk ni ada serangan kutu terip ni, kutu terip sama dengan hama. Kalau boleh nampak daun dia ni, ini macam ni kutu terip punya penangan lah ni. Lepas tu kalau yang hama punya, kalau kita tengok yang ni, nampak daun dia melengkung macam ni. Ni masih belum teruk lagi ni. Teruk tak teruk, teruk jugalah, tapi masih lagi dalam peringkat awal lagi lah. Buah pun banyak ni, sayang kalau kalau tak dirawat apa semua tu. Okey, kalau kita tengok dekat sini, serangan daripada hawa pucuk, lepas tu pada masa yang sama kena kutu terip dengan hama ni kan. Nampak ni, daun ni jadi macam ni. Kalau dia melengkung ke atas, maknanya itu serangan kutu terip lah. Jadi nampak ni, buahnya jadi kecil je. Dia banyak bengkok. Dia banyak bengkok maknanya sebab, kalau tengok lagi satu, ni, ini hama punya penangan. Hama punya penangan, dia punya, dia punya tanda dia, dia punya buah dia ni, dia punya bergaris dia melintang macam ni. Kalau trik biasanya dia memanjang. Dia memanjang. Ini serangan daripada hama lah, buah dia jadi bengkok. Teruk ni, memang teruk. Sayang lah. Okey, kalau kita tengok buah dia masih okey lagi lah. Masih okey lagi sebab petik yang kali pertama tuan tanah cakap apa, dia dapat 700 kilo untuk 1020 ke 1200 polybag. Jadi buahnya banyak, tapi itulah. Macam kalau korang tengok, dia dah kena serangan hawa pucuk kan. Jadi banyak benda lah yang kita nak repair ni waktu musim hujan ni. Sekarang ni dekat Kuala Kangsar ni, manung apa semua tengah musim hujan. Jadi banyak benda lah kita nak kena ambil perhatian. Jadi kalau korang tengok saiz buah dia ni pun okey lagi lah. Ni lebih kurang dalam 8 inci juga lah saiz, dia punya saiz buah dia ni 8 inci, 7 inci kan. Jadi kalau korang tengok, memang memang okey lah buah dia. Ni okey gemuk. Nanti lepas tu kalau kita tengok yang ini kan, okey. Tapi sayangnya pokoknya dah kena hawa pucuk lah. Sekarang saya akan bagi pengesyoran lah pada kepada tuan tanah apa yang patut kita buat. Jadi kalau korang tengok macam ni, nah ni dah kena Verus mosaic. Verus mosaic ini jenis cucumber mosaic, mosaic timun lah. Mosaic timun. Lepas tu ini kena hawa pucuk lah. Kena hawa pucuk, pada masa sama ni kena ada hama lah, hama dengan kutu terip. Kutu terip. Nampak ni banyak ni, teruk sangat kena kena serangan hawa pucuk. Ni buahnya pun dia jadi lembik. Jadi lembik. Jadi kalau tengok daripada kawasan bawah ni kan, kawasan bawah kalau kita pusing, kawasan ni berbukit. Dia menurun. Okey, dia kawasan berbukit. Memang dia agak menurun lah. Saya rasa antara
kemuncak dia sampai ke bawah ni bezanya selisih dalam 3 kaki 4 kaki juga ni, memang cekun juga ni. Tapi tak apalah, masih okey lagi lah, kita boleh repair lagi. Lepas tu kalau tengok ni lagi satu ni tanda hama. Okey, kalau korang boleh nampak, nampak ni, ini kesan daripada serangan hama lah. Serangan hama. Ini sampai pucuknya tak ada ni. Kalau korang tengok sampai terbakar pokok dia ni. Bukanlah terbakar, pucuk dia macam, ibarat dia macam terbakar lah. Kalau korang tengok betul-betul, ha ni, dia tak ada tumbuh pucuk baru. Ini hama punya kerja ni. Ni bukan hawa pucuk ni. Ni hama punya kerja. Tengok eh. Ni. Buah ni. Ini serangan kena hama merah ni. Hama merah. Tapi pokok ni masih boleh dirawat lagi ni, boleh diselamatkan lagi. InsyaAllah nanti saya bagi pengesuran lah dekat tuan tanah apa yang patut kita kena buat. Buah dia. Ini pokok ni masih pakai isi 1.6 lah. Isi 1.6. Buah ni kalau ikut lebat lagi. Nampak pucuk baru banyak tumbuh sebenarnya. Banyak, tapi seminggu ni dia kena serangan hawa pucuk. Banyaklah yang habis. Yang ini terkena hama lah. Serangan hama. Tapi tak apa, kita boleh rawat lagi. Jadi kalau korang tengok macam inilah kebun dia. Kalau ikutkan overall, cantik lagi dah pokok-pokok dia ni. Masih cantik. Tapi ada juga yang sedikit teruk. Sebab dia permulaan daripada kena serangan hawa pucuk kan. Jadi dah mula nak teruk lah. Tapi boleh selamat lagi lah. Kalau korang tahu, nak tahu sebab apa hawa pucuk ni dia boleh menyerang sekaligus tanaman ni, sebab musim hujan. Tambah dekat kawasan ni, kawasan berbukit. Bila air turun, dia kontak dengan lain-lain pokok kan. Jadi dekat situ lah dia boleh menyebar. Lepas tu masa kita menuai pula, tangan kita tu membawa spora, spora hawa pucuk tu. Jadi kita sentuh pokok lain, pokok lain, pokok lain. Dia merebak seterusnya ke tempat lain. Ni tinggi juga ni bukit ni. Okey, apa sini lah. Dia pakai baju AB cili. Dia mana ada tunas, bunga dan buah lah. Cuma label tak ada. Ada label lah, bang? Tak ada. Tak ada label, tapi tuannya faham je lah. Maknanya ada 6 tong. Sistem je lebih kurang macam ni lah. Simple je. Tak perlu nak canggih-canggih sangat. Janji hasil keluar. Okey, kita tengok balik. Ni pokok. Dia dah sengit mungkin sebab tali, tali sokongan dia ni. Ni kalau tengok dia punya buah dia pun kan, agak lebat. Jadi mungkin sebab dia nak sokong, nak sokong buah dia tu terlalu berat sangat lah. Tapi sayang ni lah. Pokok terkena serangan hawa pucuk. Jadi banyaklah yang rosak. Banyaklah yang rosak. Ni kalau tengok ada pokok yang tak kena serangan tu kan. Masih dia baru peringkat awal serangan. Nak kata tak ada serangan, ada juga ni yang kena. Buahnya elok ni, molek apa semua. Jadi sayang. Dia dah mula fasa kena pokok, kena serangan tu kan. Dia sengit-sengit pokok ni. Buah lebat yang banyak ni. Tapi itulah, pucuk-pucuk dia habis kena hawa pucuk. Buah dia gantung je. Cuba nak tengok racun bah yang bah dah pakai.
antara tunggu tuan tanah pergi ambil racun, dia nak tunjuk kat saya apa yang dah dia guna. Saya tengok ni pokok asam glugo ni. Hai, sedapnya dia punya pucuk dia. Buah dia pun banyak. Jatuh-jatuh lah. Buah asam glugo. Asam glugo ataupun korang panggil asam keping lah. Kalau tengok dia punya pucuk dia ni, kalau kita ambil ni sedap ni kalau buat makan ni. Asam rasa macam makan mempelam. Sedap. Okey, ini racun yang tuan tanah pakai lah. Kalau kita tengok, racun imidacloprid ni ada lah. Imidacloprid boleh lah ni pakai 18.3. Kalau nanti bos cari yang 21 lah. Sesuai untuk kototrip lah. Lepas tu abamectin, lalat putih. Ada lalat putih ke sini? Mula-mula dulu. Kalau tak ada, tak payah pakai. Tak apa. Estamipri ni pun boleh pakai juga ni. Tapi itulah. Estamipri. Dua ni. Estamipri dengan imidacloprid ni adik-beradik. Abang dia imidacloprid. Adik dia estamipri. Cuma beza dia, kaki dia, dia buang satu. Kalau kita tengok dia punya struktur molekul dia, kalau estamiprid dia, kalau bos tengok pasal dia punya kaki dia tu semua tu, ada satu yang dibuang. Jadilah estamiprid ni, adik dia. Ni imidacloprid lagi. Benda yang sama. Abamectin banyak pun bos, racun yang sama. Musim-musim. Ni abamectin, racun yang sama. Ini tak jadi saya. Ni carbosupran ni boleh pakai ni. Tapi kalau buah dah petik apa semua tu kan, bila dah petik apa semua baru boleh pakai. Sebab dia ada tempoh ni. Lefenuron. Lefenuron ni untuk ulat. Bagus ni. Untuk ulat ni. Ni apa ni lah. Avansia punya produk. Okey juga ni. Lelak putih. Banyak lelak putih bos dia. Dia banyak apa untuk ulat punya serangan je. Banyak ulat ke sini? Mula-mula dulu lah. Pertama kali buat. Tak apalah ni, boleh pakai ke ni, simpan. Prosof punya eh? Macam lain je. Bukan dia. Ni lamanya kot. Tapi boleh pakai ni. Pelekat ni. Malathion. Boleh pakai ni. 84%. Itulah yang kerap pakai. Ni. Kalau tuan-tuan nak tahu ni, kalau untuk hama, ini racun Amitraz ni okey. Tapi kalau untuk Amitraz ni, kalau boleh cari botol dia ni yang jenis aluminium punya. Ni aluminium. Cari yang itu lebih baik. Sebab kalau yang jenis dia tutup dengan aluminium tu, kita boleh sembuh waktu malam lah. Sesuai dia sembuh waktu malam, sebab racun ni
yang dia tutup dengan aluminium, botol dengan aluminium tu dia tak boleh kena cahaya. Sebab tu kalau kita tengok botol racun dia ada yang macam ni, macam contoh Meletion, dia pakai jenis botol kaca, ada yang pakai botol plastik, ada yang aluminium, ada yang jenis tanah dan sebagainya. Deltametrin. Deltametrin ni adik dia. Abang dia siapa? Metrin. Ni adik-beradik juga ni. Jadi boleh pakai ni. Tadi itulah. Kalau untuk racun gulat tak ada apa. Okey, sementara tu kita tunggulah tuan tanah dia pergi ambil racun untuk racun kulat pula lah. Kita tengok racun kulat apa yang dia pakai. Okey, kalau kita tengok untuk kulat pula, apa kawalan kulat pula tuan tanah dia pakai Mangkozeb lah. Mangkozeb. Yang kedua dia pakai Propinet lah. Kalau dia punya jenama dia Antracol lah, daripada Bayer kan. Jadi dua-dua ni kalau ikut, kalau ni dia mengawal benda yang sama lah, cuma cara tindakan dia je yang berbeza. Kalau kita tengok dia punya apa ni, bakteria ataupun kulat yang diserang ni kebanyakannya dengan Mancozeb, dia benda yang sama je kebanyakannya, cuma cara tindakan yang berbeza. Sebab tu kalau boleh racun kulat ni pun kita kena tukar-tukar juga, macam ni lah, macam racun serangga ni. Yang ini pun brand lain tapi sebenarnya dia Mancozeb juga. Mungkin lebih murah sikit kot daripada yang ni. Yang ni sebab dia daripada Duo Agroscience kan. Yang ni Ken Mangko ni mungkin daripada Golden Ghost lah. Kenso Corporation patutlah. Jadi boleh je pakai ni. Tapi nanti saya bagi pengesuran lah dekat tanah-tanah apa yang patut kita pakai lah. Sebab dua racun ni pun dah tak cukup, mungkin dia dah kebal eh. Jadi saya akan bagi racun-racun yang lain pula lah dekat WhatsAppnya nanti. Jadi macam ni je lah keadaan kebun dekat sini lah. Kebun dekat Manong ni rekod dah dekat pukul 7 ni. Keadaan pun dah hari dah gelap kan. Lepas tu dengan mendung je, Kuala Kangsar sampai banjir-banjir lah. Apa ni, kebun tempat saya tu habis banjir pun semua kan. Jadi memang penjagaan dari segi kulat memang nak kena hardcore sikit lah. Tapi okey, macam ni kalau korang tengok pokok tadi dia pakai baji AB, tunas bunga dan buah, maknanya isi dengan kepekatan 1.6 isi. Berapa ST, berapa ya, saya pun nak lupa nak tanya tadi. Jadi itu sajalah perkongsian saya tentang kebun ni lah. Okey, kalau ni pengesuran yang saya bagi dekat tuan tanah dia tadi. Yang pertama, hawa pucuk pokok ni masih boleh selamatkan lagi. Tapi hawa pucuk dia ni, kita akan potong lah. Kita akan buat potongan. Kita buang yang pokok yang kena jangkitan tu. Lepas tu, bila dah buang semua, buah pun dah kita dah buang. Baru kita akan sembur dengan racun kulat lah jenis. Contohnya macam Pramukab Fosetil ataupun kalau jenama dia Previco. Previco daripada Bayer tak silap saya. Lepas tu kita akan pakai Propinet dengan Antracol lah. Lepas tu mungkin kita akan selang-selikan dengan cuka kayu dan ataupun ada produk-produk organik yang lain lah, bawang putih apa semua tu kan, untuk kita kengkang dia punya penularan bakteria ataupun orang panggil kalau dalam bahasa Melayu dia hawa pucuk lah. Hawa pucuk. Ni bukan kata hawa pucuk dah. Buah pun dia balun sekali dah ni. Lepas tu untuk hama dengan kutu terip, yang saya suggest untuk tuan tanah adalah kita pakai Cleferiforce lah. Sapermetrin. Lepas tu kita akan bagi racun Amitras. AI tu Amitras lah untuk hama. Lepas tu kita akan bagi racun Imidacloprid ataupun Estamiprid dengan Meletion dan Sapermetrin lah. Kalau ada racun yang mahal-mahal lagi tu, terpulang pada tuan tanah. Kalau dia ada modal, dia boleh pakai lah.
Jadi pokok ni masih boleh selamatkan lagi, tapi cuma dia akan memakan kos sikit lah. Memakan kos sikit. Jadi kalau ikutkan saya, memang pokok dia seminggu sebelum saya datang ni memang cantik pokok dia. Tapi bila saya datang hari ni tengok terkejut. Oh, pokok dia dah kena serangan rupanya. Jadi dekat situ lah. Saya akan kongsilah dengan korang semua apa yang ada dekat sini. Jadi kebetulan dah ada benda ni, jadi itulah saya kongsi je lah. Jadi itu sajalah perkongsian saya tentang kebun dekat Manung ni. Jadi kalau ada apa-apa, korang boleh tanya apa, korang boleh komen lah dekat ruangan komen tu. Dan jangan lupa tekan butang subscribe lah, dan follow saya punya Facebook. Jadi itu sajalah perkongsian saya hari ini. Saya Nur Amirul Nur Azmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.